Semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini ada sebuah soal, sebuah prisma tegak segitiga dua rusuk, siku-siku pada sisi alasnya masing-masing panjangnya adalah 12 cm dan 5 cm. Dan tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, hitunglah volume prisma ya. Nah, kita di sini akan menghitung volume prisma. Nah, volume prisma sendiri rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya. Nah, alasnya karena di sini bentuknya adalah segitiga, maka kita bisa menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2 ya. Kita pakai rumus alas kali tinggi dibagi 2, kemudian nanti kita kalikan tinggi prisma ya. Nah, berarti kita masukkan di sini untuk alasnya itu 12, kemudian tingginya adalah 5 dibagi 2 kali tinggi prismanya di sini adalah 10 ya. Nah, kita perkecil terlebih dahulu biar mudah kita mengalihkan. Di sini 12 dan 2 ya, kita sama-sama bagi 2. 12 bagi 2 itu adalah 6, 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, tinggal kita mengalihkan saja ya, 6 kali 5 itu adalah 30. Kemudian kita kalikan 10 ya. Nah, 30 kali 10 ya, jadi 3 kali 1 saja itu 3, kalau kita tambahkan di belakang jadi 300. Jadi jawabannya adalah 300 cm kubik ya. Nah, itu saja yang ingin sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.